Welcome back to my YouTube channel. Yay! Yeah, yeah, yeah. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Tuh udah sih. Lu ekspresinya? Enggak, lu yang enggak tahu gua pembukaannya. Di video kali ini aku pengen make up. Aku belum make up gitu kan. Yang pertama itu aku pakai toner. Tonernya ini dari Sephora. Ini tuh aku pilih karena dia itu alkoholnya free. Enggak ada alkoholnya. Terus aku tepuk-tepuk. Karena kan ini meriah, jadi aku harus tepuk-tepuk. Ini udah aku tepuk-tepuk, udah sampai ini. Terus habis itu kita pakai serum. Aku lagi pakai serum Scarlett. Yang aku nggak serum. Pasti lu nggak tahu kan lu pakai serum. Jangan ini ya, jangan ini. Gue beli dua soalnya. Itu buat apa? Ya ini buat Brightly Ever After Serum. Ini tuh bisa buat mencerahkan. Coba lihat doang, gila lu. Gua yang udah punya. Tapi jangan pakai. Aku pakai yang acne serum karena guys, aku lagi ada jerawat. Nih. Dan ini itu buat pakai dua-duanya. Enggak, ini belum gua pakai, nanti habis gua pakai ini tuh udah mau habis gitu loh. Udah botolnya udah. Karena pengen nyoba dulu. Ini tuh kandungannya, kenapa aku pilih ini? Karena itu ini ada kandungan tea tree water. Nah, tea tree itu menurut aku itu tuh cocok buat orang-orang yang mukanya berjerawat. Ngerti gak lu? Dan Jeju Centella Asiatif itu buat kayak ngelembapin muka gitu loh guys. Biar lembab muka lu. Vitamin C buat mencerahkan. Setau gue asal isi acid, licorice, extra. Gue gak paham anjir. Iya sih, di pelajaran emang gak ada sih, tapi gak ada link lo apa tuh? Gak ada. Centella gak ada. Gak ada guys. Iya sayang banget dong. Dan ini tuh harganya murah, 70. Eh bukan murah sih, orang itu. Berapa? 75.000, mahal gak? Murah ya sih. Murah ya? Iya lah, udah anak ini dia. Udah banyak dia ini. Nah aku olesin dulu ke semuanya. Pasti habis mana sekarang gua ini. Dia tuh kalau apa-apa pasti punya gua mulu. Heran gua, dia bilang murah-murah tapi tuh dia nggak pernah yang mau beli gitu loh. Nih misalnya nih, ini gua habis, nggak bakalan mau dia beli lagi, pasti nungguin gua. Kenapa sih? Iku beli ya 70.000 doang, murah. 75. Oh ya 75 doang ya. Belinya sekalian banyak udah, biarinnya biar apa sih namanya, ongkirnya murah. Nah, kalau gue sekadar lebih banyak ntar gue habis. 70.000 doang murah. Mas gue kan tinggal cepet. Gua dong, orang-orang duitnya habis karena beli makan, beli ini. Gua beli obat jerawat guys, karena muka aku tuh nggak kelihatan nggak sih. Ini bekas jerawat, terus kemarin ada jerawat. Nah, ini aku nggak tahu nih pakai Scarlett. Di jidat aku tadinya tuh jidat aku beruntusan, kelihatan gak sih beruntusannya? Iya, ya, kemarin ya. Heeh. Sekarang udah nggak beruntusan, beruntusan gak sih? Pegang tuh tinggal di. Nah, lihat aja enggak mengkilat anjir. Muka gua kan enggak mengkilat, berarti mengkilat. Alhamdulillah ya guys, kalau ini cocok sama aku karena aku udah pakai ini sekitar seminggu lebih, dua minggu udah. Guys, jadi aku udah 2 minggu kurang ini aku pakai acne serum dari
Scarlet Whitening. Ini aku keracunan TikTok banget. Aku beli 2 langsung, tapi yang aku pakai baru acne serum ya guys. Ini kandungannya itu ada banyak, manfaatnya juga bagus. Kayak acne serum ini banyak kandungannya, ada tea tree water yang bisa melawan bakteri penyebab jerawat kalian. Jeju centella asiatic bisa menjaga kelembapan kulit kalian, mengurangi peradangan juga. Vitamin C membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat kalian. Aku banyak banget nih bekas jerawatnya guys. Dan ada salisil acid yang bisa meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul. Ada juga licorice extra. Aku gak tahu ya cara ngomongnya kayak mana, tapi ini bagus banget kak. Nah, aku gak kenapa-napa, gak ada efek sampingnya. Dan aku ngerasa jerawat beruntusan aku hilang gitu. Sama yang kayak aku ada jerawat kayak kempesnya cepet gitu. Oh enggak. Pasti kalau lu gue bilang. Nanti gue pakai ini yang warna pink. Biar putih. Beli aja. Kan udah banyak. Terus lanjut kita pakai pelembab moisturizer. Ini aku pakai pelembab Neroli karena aku dikasih kayak kasih tahu nanti sama dokter. Ada dokter, pokoknya ada dokter mas. Dokter ini terbaik. Kita ratain lagi. Ini tuh nggak lengket juga gitu udah. Lu pernah gak sih pakai skincare lengket? Ini kalau digini tuh lengket gini. Lem lu pakai ini yang kali lem. Pakai lem box lu. Sekarang moisturizer. Moisturizer. Di situ aku pakai sunscreen. Ya, percuma aja kita pakai Scarlet serum pakai ini kalau kita enggak pakai sunscreen, karena sunscreen ini buat ini ya, menangkal matahari. Matahari. UV yang dono. Ini pakainya segini ya. Tiga kali bukannya? Ya, makainya tiga jari ya kalau gua. Lu pakai yang mana? Gua beda sunscreennya sama lu. Nih, ini emang agak kayak banyak gitu kayak cuci muka. Ini kayak pengen cuci muka. Pada itu kayak cuci muka dah. Bilas kan. Nah, udah ini aku udah skincare-nya kayak gini doang. Muka aku jadi mengkilat gitu kan sih. Nah, aku dandannya itu pakai yang pertama itu pakai foundation. Foundation. Ada yang punya foundation enggak? Boleh minta tolong cuciin enggak? Enggak apa-apa kali. Ya udah. Ih, tapi kotor dah. Ya. Aku pakai ini guys, ini concealer. Buat di mana sih? Concealer buat di jerawat. Karena ini aku ada masih ada bekas jerawat dulu. Aku tuh udah bingung gitu. Tapi alhamdulillah. Katanya buat di jerawat. Iya. Oh iya guys, sebenarnya ini aku make up kalau ketemu pacar, tapi kayak lagi ada apa gitu kegiatan gitu. Kalau aku cuma ke mall, aku biasanya tuh enggak make up, aku udah biasa aja gitu. Gitu sih sama gue. Senatural mungkin aku lebih suka. Emang kayak gitu apa itu lagu ini ya? Iya itu lagu. Makanya kalau skincare itu sampai ini dah. Mana? Aku pakai Dior. Karena kulit aku nggak putih, jadi aku pakainya 2N. Malah muka lu gak putih. Malah muka. Ini sama gue putih yang harus ya. Aku pakainya tipis-tipis aja guys, yang penting. Yang penting enggak pakai. Iya, karena aku tuh kalau tebel mukanya kayak bencong. Pernah gak ngeliat bencong? Jadi abu-abu. Iya jadi abu-abu gitu. Kan gak enak ya. Nah biasanya aku begini aja sih pakai ke temu pacar. Nah, tada. Gak gitu, nggak jadi tok tok tok. Tok 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 tok.
Tapi gue bangga bos bilang. Kenapa emang? Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Bang. Itulah badan Hana. Beda-beda ras. Muka gue ras putih, tangan gue ras hitam. Enggak, karena yang dirawat itu enggak menyeluruh gitu loh. Deh, gue ada ini yang tahu, ada hand body Scarlett. Pakai deh. Aku tuh banyakan pakai produk lokal gitu loh guys. Kayak Scarlett itu produk lokal. Karena menurut aku kalau produk lokal itu kayak tahu gitu kondisi kulit Indonesia. Bagus gak tangan lo jadi? Tara. Terus habis itu pakai ini. Aku tuh pakai Scarlett karena aku keracunan TikTok yang serum ini. TikTok keracun-keracun tau? Iya sumpah. Aku jadi kayak emang iya ya gitu. Terus pas aku coba, alhamdulillah kalau cocok mah di aku. Oke, okay, ini natural aja guys. Natural tapi lama banget ya. Senatural tapi emang lama. Apalagi yang orang-orang tuh yang begitu gitu. Lalu siapa Wardah? Wardah, halal. Ada banyak lipstik aku. Ih, orang mah aturan pakai makeover dulu tadi. Oh iya, salah. Gimana sih ini? Guys, udah nih makeup aku. Guys, ini aja tadi skincare aku. Yang oh ya pasti kalian udah tahu ya, tapi aku pakai nanti aku bakalan update. Wow. Kalau aku nggak malas bikin videonya, aku nanti update lagi gimana muka aku pakai Scarlett. Tapi ini aku udah 2 minggu, tapi udah alhamdulillah loh. Kelihatan masih ini. Gue yang pink ya. Beli ya? Enggak. Bayarin. Kita ya net. Bayarin. Enggak kita mah. Bayarin tadi. Kan harganya 75, bayarin 65. Yo 35 gue bayarin. Ya. Memalukan. Aku benar-benar malu. Daripada 15 gue bayarinnya malu. Ih, dia mah enggak menghargai. Ya iyalah 35. Modalnya yang enggak segitu. Ada 2, Kak. Lu ada 2. Iya, cuman gue beli modalnya nih 150. Masa lu beli? Enggak mau gue, mending gue ini sendiri. Aja cerita aku, mari aku ini makeup aku. Bagus dah. Enggak. Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching guys. I love you.